gula, kita buat kue kering teflon buat lebaran yuk. Di sini ada margarin 4 sendok makan, kemudian aku tambahin gula 2 sendok makan, lalu dimix aja. Kemudian saring tepung terigu, saring juga chocolatos. Kalian bisa buat pakai chocolatos atau minuman sachet yang berbeda. Kemudian kalian aduk aja. Kalian bentuk adonannya jadi bulat-bulat pakai tangan. Kemudian kalian pipihkan pakai garpu kayak gini ya. Kalian bisa tambahin choco chip ya, tapi ini opsional aja kok. Panggang aja di teflon yang udah diolesin margarin. Kurang lebih 8 menit ya biar nggak gosong. Tara, kue kering pakai teflon untuk lebaran udah jadi. Yuk kamu coba buat